Shalom friends, today we learn about the concept of empty and full. Kita belajar konsep kosong dan penuh. Kita akan belajar menuang biji-bijian dan memberi makan burung. Tuangkan perlahan-lahan kacang-kacangan dan beras ke dalam wadah yang sudah diberikan dari sekolah. Perlahan-lahan, pelan-pelan ya, karena kalau tumpah nanti bisa berantakan, tapi tidak apa-apa, kan kita sedang belajar ya teman-teman. Oke, jangan lupa untuk digoyang-goyang, shake, shake, shake the bird, supaya kacang-kacangnya bisa masuk dan juga berasnya bisa masuk. Kemudian setelah itu, kita mengisinya sampai penuh. Kita mengisi sampai penuh, dan penuh itu bahasa Inggrisnya adalah full. Nanti teman-teman tolong tunjukkan ya bedanya empty dan full, kosong dan penuh. Yeay, teman-teman bisa mencobanya di rumah. Selamat mencoba, teman-teman bisa. Tuhan Yesus memberkati. Bye.